Kita akan tanya-tanya sedikit karena hari ini ada penyaluran bantuan lagi ya Pak ya. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Untuk jumlah penerima tahap pertama dan tahap kedua, sekarang kan udah masuk tahap kedua nih. Ini apakah sama Pak? Berbeda. Iya. Berbeda orang yang menerima. Oke. Targetnya? Targetnya yang sekarang yang kedua hanya 100. Hanya 100 sebelumnya? 100. Sebelumnya 1.700-an. 1.750. Ya. Berarti kalau sekarang targetnya dari penerimanya seperti apa nih Pak? Target penerima bantuan ini? Sebenarnya yang 100 ini bukan untuk Kota Bima, tapi adalah untuk Pulau Lombok. Tapi atas perjuangan PLT KD sebelumnya, beliau minta data karena masih ada beberapa anggota Pukdarjis yang belum dapat, sehingga ya diberikanlah 100 ini. Lakukan berarti 100 ini. Orang ini hanya khusus untuk Pukdarjis saja? Iya, Pukdarjis yang belum dapat. Yang belum dapat. Ya. Nah sejauh apa sih Pak manfaat yang dirasakan dari penerima manfaat yang sebelumnya, yang periode sebelumnya, sehingga diadakan lagi yang periode kedua ini? Kemanfaatannya sama untuk meringankan beban ekonomi bagi pelaku pariwisata dan khususnya Pukdarjis, karena mereka yang sudah dapat sebelumnya itu juga merasakan cukup membantu untuk meringankan ekonomi mereka, dan sehingga PLT Kadis yang melihat ada kekurangan yang belum dapat, ya berusaha lah bicara dengan provinsi dan kementerian, makanya mendapatkan 100 ini dan mereka bangga bahagia dengan ada yang dibantu. Nah Pak, selama penyaluran bantuan ada hambatan nggak sih Pak yang dirasakan oleh dinas pariwisatanya sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Berarti lancar-lancar aja ya Pak ya. Lancar aja. Karena data-data sudah mereka dan permintaan dokumen macam KTP, data nama, supaya jangan sampai salah sasaran. Ya, dan itu sudah dilakukan pengadministrasian sebelum proses ini berlangsung. Apa nih Pak harapannya ke depan untuk seperti penerima bantuan dan lain-lain? Ya harapannya mudah-mudahan dengan bantuan ini meringankan beban mereka dan mereka ada semangat untuk bekerja peningkatan pariwisata di Kota Bima itu ya. Oke, semoga maju terus pariwisata di Kota Bima ya Pak ya. Terima kasih Pak. Teman-teman, kita sekarang sudah bersama dengan salah satu penerima dukungan dari Pukdarjis NITU dengan Pak Indra. Ya. Nah, gimana nih Pak kesannya setelah menerima bantuan? Perasaan seperti apa? Yang pertama ya alhamdulillah ya. Hmm. Cuman ini terkesan karena memang awalnya enggak nyangka juga ada bantuan seperti ini kan gitu. Karena memang di kelurahan itu kan baru terbentuk Pukdarjis. Jadi dengan adanya ini mungkin Pukdarjis juga di kelurahan itu tuh bisa berkembang. Harapannya apa ke depannya untuk pariwisata, untuk mungkin seperti akan ada bantuan-bantuan lain seperti ini? Ya kalau untuk harapan ke depannya mudah-mudahan ini pemerintah kota termasuk pemerintah dinas pariwisata itu memprioritaskan lah untuk Pukdarjis kelurahan itu dalam artian memberikan bimbingan, bantuan atau pelatihan dalam bagaimana membentuk atau mengembangkan daripada pariwisata untuk Kota Bima itu sendiri, karena memang di NITU juga itu memiliki potensi yang luar biasa lah gitu. Jadi bagaimana teknik atau cara untuk ini menarik perhatian daripada pengunjung gitu. Jadi besar harapan kami juga untuk teman-teman dari tim ini pendamping untuk kelurahan itu, Pukdarjis yang lain itu bisa bersinergi supaya pariwisata di Kota Bima ini bisa kita ekspor keluar lah gitu. Tetap kerjasama juga ya. Iya.